sekarang kita sudah merdeka pada jasad. Tetapi hantu-hantu penjajah itu masih berkeliaran merasuk pemikiran rakyat. Hantu-hantu penjajah ini yang paling benci dengan perpaduan Melayu dan paling marah dengan himpunan kita pada hari ini. Laksana kata-kata, melukut di tepi gantang, buka sanggul mencari kutu. Orang takut akalnya hilang, jumpa tunggul disangka hantu. Kalau tunggul pun takut, maka yang bukan tunggul lagilah takut. PAS bersama UMNO memulakan pendekatan baru yang diisytiharkan pada hari ini. Ini kerana kedua-dua parti yang berlainan mempunyai titik persamaan paling banyak. Menjadi parti paling awal dalam perjuangan kemerdekaan, dan ketika mencapai kemerdekaan, titik persamaan itu telah berjaya meletakkan asas penting dalam perlembagaan Malaysia, iaitu, saya ulangi, kedudukan Islam, hak agama lain, hak bumi putera, bahasa kebangsaan, hak bermasyarakat majmuk dan lain-lain. Maka dalam menghadapi cabaran yang lebih besar, kita wajib bersatu dalam perkara dasar dan asas. Maka Islam mengajar kami ada masa untuk berbalah, bukannya berbalah sepanjang masa. Dan jangan melampaui batas apabila berbalah. Sekarang perbalahan sudah rapat ke dinding, yang disekat oleh sempadan Islam yang menyatukan kita. Islam juga mengajar kita dalam hubungan baik dengan semua kaum dan agama secara bersaudara, dan sifat kemanusiaan hendaklah diutamakan. Sehingga kalau berlaku kemalangan yang mencetuskan peperangan sekalipun, Islam memerintah supaya perdamaian hendaklah didahulukan. Kerana keutamaan hubungan kemanusiaan ini adalah arahan Allah di dalam Al-Quran. Halang campur tangan asing. Biarlah kita sendiri yang membuat perubahan. Maka potongkan tangan-tangan yang melambai makhluk asing untuk mengacau negara kita. Tanamkan sifat sayangkan bangsa sendiri dan selamatkan semua bangsa bersama Islam. Ini bukannya perkauman. Kerana kalaulah kita ini bersifat perkauman rasis, sudah lama bangsa lain tidak boleh hidup bersama kita. Mari sama kita berakit, kita sambut datang membeli. Teguh bersatu laksana bukit, anjir menyala jangan diperoleh. Di atas robohan Kota Melaka, pantang Melayu menyerah kalah. Datang penjajah ganggu pesaka, membujur lalu melentang patah. Sekalung tahniah dan terima kasih dirakamkan kepada pengurusi bersama jawatan kuasa perunding, daripada kami pihak PAS, Tuk Ustaz Rahim Tuan Ma'an, dan bagi pihak UMNO yang berhormat Datuk Si Utama Muhammad B. Hassan, serta ahli jawatan kuasa perunding dan jawatan kuasa teknikal, serta semua para pemimpin yang telah merintis jalan dan mendukung ke arah pengukuhan agenda penyatuan ummah dan perkara nasional dalam negara Malaysia yang tercinta ini. Akhirnya kita doakan kejayaan dengan berkat muafakat serta mendapat restu hidayah Allah dan pertolongannya. Siru Alhamdulillah, Allahu Akbar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesanakan tekad dan semangat, menjunjung pertahan warisan. Walaupun diuji, teguhkan pertiwi, bangsa berbilang dipertahankan. Membela agama, bangsa dan negara, kembalikan zaman perjuangan. Semarakkan jiwa, daulat dan agama.